بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذي مفردات kali ini akan menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran yaitu kalimah Al-Ahzab. Al-Ahzab adalah nama bagi salah satu surah di dalam Al-Quran. Kalimah ini adalah lafaz jamak di mana lafaz mufradnya adalah Hizbun yang bermakna berpihak-pihak atau berpuak-puak. Kalimah ini disebut sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran yaitu dalam surah Ar-Ra'd, surah Maryam, surah Hud, surah Al-Ahzab, surah Al-Mu'minun, surah Sad dan surah Az-Zuhruf. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan menurut Hasan dan Qatadah, Al-Ahzab dalam ayat 36 surah Ar-Ra'd bermaksud golongan-golongan Yahudi, Nasrani dan orang kafir. Kalimah ini juga dinisbahkan kepada nama satu peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Pada tahun ini, kaum muslimin melawan tentera Ahzab dan jumlah mereka mencapai 10,000 orang yang menyerbu kota Madinah. Tentera Islam dalam usaha mempertahankan kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat parit-parit yang dalam dan lebar di sebelah utara kota Madinah. Oleh kerana itu, peperangan ini juga disebut sebagai Perang Khandaq. Lebih 20 hari kota Madinah dikepung tentera sehingga kaum muslimin kekurangan bahan makanan dan pada saat itu golongan Yahudi Bani Quraizah mengkhianati tentera Islam. Dalam suasana gawat itu, Allah menurunkan hujan lebat dengan angin yang kencang dan memporak-perandakan tentera Ahzab. 6 orang telah gugur sebagai syuhada, antaranya Sa'ad bin Mu'adh. Dan apabila peperangan tamat, 2 tokoh Quraisy telah memeluk Islam iaitu Amr bin Al-As dan Khalid bin Al-Walid. Peperangan ini adalah peperangan terakhir antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Ahzab adalah golongan yang menentang hukum Allah dengan terang-terangan. Kesimpulannya yang dapat dibuat, Al-Ahzab ini adalah puak-puak atau golongan-golongan yang mengingkari perintah Allah. Lebih khusus lagi, golongan Al-Ahzab ini menentang kaum muslimin dalam Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.